So, saya just nak bagi tahu pada 1 hari bulan adalah last day untuk order baju Team Bob YP 2022. Okay? Boleh call direct Din Soya ataupun sekarang ni dah ada di Shopee. Kalau kata anda yang jenis yang suka beli barang dekat Shopee, pakai Shopee Pay ataupun pakai Shopee Wallet. So, dah ada di Shopee juga. Ataupun nak direct senang, boleh terus call Din Soya. Okay? Assalamualaikum. Ha, dah selamat datang channel Bob YP. Jika anda baru ke channel saya, kau boleh tekan butang loceng dan juga butang subscribe. Ha. Oop. Hai Din Soya. Hai bang. Apa khabar? Baik bang, alhamdulillah. Wah, ini hari jadi. Ya, awak dah ringan dah, langsung tak ada rasa apa tau naik motor saya ni. Zuba langsung tak bergerak tau. Ha, ringan dah, ringan sekarang eh. So okay guys, so sekarang ni saya nak ke bengkel Asiang Cendoy M Power. So saya pergi dengan Din, Din naik motor saya. Pasal balik nanti Din nak bawa balik motor Legenda. Asiang kata dah siap dah, dia dah modified hose air filter supaya pasal asal carburetor dia open. So saya rasa kalau buat giveaway mungkin nanti sukar untuk katalah pemenang tu dia tak tahu sangat cara-cara nak tutup ke apa. Takut nanti cuci motor masuk air and then hujan bawa masuk air dah tersidai tepi jalan pula kan. So saya modified pasang hose panjang macam hose hose mesin basuh tu and air filter tu naik ke atas lah. So rasanya insyaAllah tidak ada apa-apa lah. So kita akan bawa balik, akan servis motor dan juga akan hantar ke Shah Bike Spa untuk detailing sebelum kita buat cabutan lucky draw tu lah. Pada yang dah beli baju, ada baju ada nombor pada baju. Dan tak perlu anda anda tengok live, pasal kita orang akan terus tahu siapa dia pemenang. Katalah nombor 1, 2, 3, kita ada detail siapa pemunya 1, 2, 3 tu. Okay, so J. Rusli sekarang ni ada dekat M-Power. Dia nak tukar spoket dia, dia kata. Pasal kita orang selepas settle ni, kita orang nak pergi lunch. Dan saya pun nak test motor ni ke Cyberjaya sekali lagi lah. Setakat ni dah okay lah, tak ada apa. Temperature okay, no problem. Cuma rembat je tak lagi. So hari ni saya tak ada rembat, saya just nak bawa biasa je. Pasal sekarang ni dah pakai fan R25, nampak mantap lah. Nampak temperature tu ada ada reti turun lah. Kalau tak pakai fan standard, dia asyik naik je sampai 100 lebih. Ini tak pernah jejak pun 91. Dia kalau tengah bawa langsung lah 84, 83. Alright, so jom kita ke bengkel Asiang lah. Sini apa nak jadi eh, tahu ni. Dia korek belah sana, lalas sini pula pipe pecah. Nanti mesti nak korek belah sini pula. Nanti bila dah korek belah sini, nanti belah sana dia dia berlubang balik. Pun tak tahulah kenapa. So okey lah guys, so sekarang ni dah nak sampai di bengkel M-Power. Oh, muka ketat je pagi-pagi. Pagi-pagi macam mana rezeki nak masuk, kena senyum lah sikit. Oh, good morning. Good morning. How are you? Oh, tinggi. Hari ni dia ringan sikit lah dia. Asia Chosan. Wah, motor sudah lama banyak rindu lah. Wah, sudah siap oh. Oh, bahan hujan lah. Semalam saya ada tempah air. Oh. Sudah pasang hose nampak tak? Ha, pada dah nampak dah pasang hose. Air, ya. Yalah, wah, hose dah pasang. Nampak tak tu? Hmm. Alright. Okay guys, carburetor pun saya dah tukar pakai CK meh. Hose dia sampai sini eh. So air tak masuk lah, insyaAllah lah. Kalau tutup hujan pun boleh pakai lah. Kalau 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 betul masuk air, ini ada satu naknya. Okey. Eh, boleh bukanya. Senang lah. Ah, senang lah. Oh. Saya pusing aja. Kalau okey. Lain macam lah. Siap bagi tahu lagi. YouTube dia Siang Cendoy, Empower underscore SJ Instagram, Facebook page Empower Motor Trading. Okay guys. So saya nak pasang lah, Asyik dia recommend ala-ala dah sampai sini, kita orang nak pergi cyber. Benda pula ada, nak pasang lah temperature meter daripada Cardinals ni. Dia pun bulat, saya pun rasa boleh letak cun-cun sorok-sorok ke macam mana kan.
macam letih juga asyik nak buat keluar handphone, tengok handphone kan. So okey lah, kita pasang ni kejap, lepas tu baru kita gerak ke cyber kalau tak hujan. Tapi sekarang ni hari macam dah gelap. So motor legenda akan dia saya bawa balik sekarang. Dia akan datang balik bawa X-Max, macam tu lah ceritanya. Pasal mula asalnya nak test motor, tapi tak apalah kita bawa balik dulu. Esok lusa baru kita test motor legenda ni. Maknanya final round lah. Okay guys, dah siap pasang dah. Okay, ini adalah coolant temperature eh. Hoi, bukan main kuat gitu. Ini adalah coolant temperature, ini adalah engine temperature. So dia berbeza sikit lah bacaan dia. Beza lebih kurang dalam dekat 10 lah. Okay, dekat 10. So kalau kata dia 76 coolant, 86 engine temperature. Okay, so dia main dekat situ je, 80 lebih. Nanti dia naik sikit, dia akan turun balik. So dari segi timing dah tak ada masalah lah. Sejak pakai fan radiator R25 mengam pasang. Okay, so sekarang dengan taking mono untuk Y16 ni. Alright, faham? Okay. Okay, siang. Okay, thank you lah. Alright guys, so dah selesai lah. So sekarang ni tak jadi nak pergi cyber, pasal dah kelewatan tu ni. Tak ada hujan lebat, apa pun tak boleh. So kita orang nak makan dekat Bangi je, pasal J dia ada urusan. So saya fikir kita makan dekat Bangi dan kita balik lah. Saya settle Bangi, saya dengan dia nak ke Takong. Diorang nak pasang kado. Akhirnya Den Soya akan berkado-kado lah, dia dan BJ. So okay, so jom. So far ni kita akan monitor temperature, tengok macam mana lah temperature ada naik ke, ada turun ke. Tapi ni beza 10 lah. Beza dia 10 dengan time apa, temperature engine. Ini adalah water coolant temperature. Okay guys, so sekarang ni sampai di Kampung Sungai Ramal Dalam. Kedai kat mana ni saya tak tahulah. Saya berjumpa dengan Cik Azhar kita. Dia kata nasi dulang. Tak apa, janji ada ride. Janji ada ride, dah lapar dah ni. Motor pun temperature okay, duduk 80. Dia turun balik sampai 77. So okay lah, saya punya main concern jangan sampai benda ni 110. Itu je main concern saya. Selain daripada tu, tak ada apa-apa masalah.